Semua hari ini kita akan review perangkat baru yang gue beli, Logitech Pebble MT750. Ini mau sebutin dulu ini. Spesifikasinya dibilang silent dan baterainya bisa untuk 14 month battery life, 14 bulan. Wow, ini bisa bluetooth sama 25 GHz connection ya, high precision optical tracking. Ini boxnya dual connectivity, bluetooth, wireless technology or USB receiver. So bisa dipakai, pakai bluetooth aja bisa. Terus yang gue suka adalah silence productivity nya jadi 90% noise reduction with the same click feel. Nanti dalam paketnya ada mouse, dongle nya USB, dapat baterai sama manual. Ini compatibility nya bluetooth buat Windows 10, 8 dan macOS 10 ke atas bisa, Chrome OS bisa, Android juga bisa. Pokoknya ini berguna banget nanti buat di TV bisa, mouse TV atau Android tablet atau iPad. Ada USB receiver nya juga, Linux kernel bisa, Chrome, Mac, Windows 10 juga bisa. Compliance nya AMDA standar MR07 CU07, 1 year limited hardware warranty, jadi ini garansi 1 tahun. Ini serial nomornya. Oke, kita buka ya. Jadi ini fresh, habis beli tadi. Ini agak susah ya. Harus pakai cutter sebenarnya. Okay. Waduh, ada juga di sini. Oke lah. Oke, ada juga di sini. Proteksi stikernya banyak juga nih. Lihat di paket pembeliannya dulu aja. Wow, amazing ya. Kosong, nggak ada isinya. Kosong. Ini buku manualnya. Seperti kerja sih kalau ada baterainya juga ternyata di dalamnya. Ini sertifikasinya. So. Ini. Chinese script. Bahasa Inggrisnya, oh ada bahasa Inggrisnya, jadi ini garansi Indonesia. Ada peringat segala macam, manual booknya. Nah ini perangkatnya. Casingnya berguna nih, kalau misalnya mau dibawa kemana-mana tuh. Wow, isi telepon, jadi biar nggak rusak ya. Kayak gue juga suka nih. Jadi nggak harus beli casing tambahan, biar aman, awet. Yuk. Oke, mantap. Casing ya. Dan ini penampakannya. Wow. Logitech Pebble MT350. Ada tombol on-nya. Ini ada tombol switch-nya. Optical laser-nya. Ini bisa bluetooth, bisa USB-nya. Masih di plastik, mantap lah. Dan ini bukanya katanya sih gampang ya. Cuma kita lihat. Wow, kita lihat dalamnya. Easy to snap.
Aduk di sana apa ini? Ini dalamnya. Itu tombolnya tuh. Mantap. This is weird. Harus ada suaranya. Dapat baterai di dalamnya. Ini ada dongle di dalamnya. Kalau mau pakai dongle bisa, kalau pakai bluetooth bisa. Ini bisa juga buka. Susah buka. Oke lah, dongle-nya ada tulisannya Logi. Ya. Logi. Ya sih, setelah dimasukkan nyala tuh bluetooth-nya. So, tunggu dulu. Dasarnya juga the color is purple. Gue colokin ke sini ya. Gue juga pakai tonggolnya. Tuh. Sip. Udah sip ya. Oke, gue pasang lagi. Dia kayak snap gitu. Jadi kayak ada magnetnya, di sini ada magnetnya. Dan ini ada kayak mur di jendela. Kreatif gitu. Ini pakai magnet. Kecat. Cuma baterainya oh enggak juga. Ini harus dikencengin. Very nice. Tuh, snap. Dia snapping. Penampakannya cepet, nggak perlu juga apa-apa sih. Oh, langsung kedetek itu. Ini gue di plastik ya maksudnya. Beda banget sih enak sih. Dengar kan klik. Gak ada klik ini cuma karena suara ketukan ke meja plastiknya aja. Coba kita coba di surface lantai ya. Enak sih dia, jadi kalau mau ini juga responnya bagus, nggak harus ke atas ke atas segala macam, mau ke atas juga cepat. Ini kalau nggak salah bisa dual, dia bisa kontrol dua perangkat sekaligus. Oke, kita tes ininya ya. Pakai bluetooth.